sudah selesai. Kalian untuk hasil karya saya kali ini apakah bagus atau tidak, bisa langsung aja berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Untuk pembahasan dari karyawan video, kalian bisa mendapatkan kartu seperti ini dengan harga Rp500.000. Itu syaratnya sangat gampang. Kalau kayak gini ini Rp500.000. Ini berapa warna? Nanti saya bahas di akhir video teman-teman. Oke, jadi ceritanya di sini saya kedatangan klien satu.